Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Pasangan selebriti Amanda Manopo dan Billy Syahputra kerap terlihat mesra di hadapan publik. Keduanya tak segan-segan memperlihatkan tingkah manis saat tengah bersama. Seperti halnya baru-baru ini, saat salah satu pemeran Ikatan Cinta, Amanda Manopo merayakan hari ulang tahunnya. Sang kekasih membawa buket bunga raksasa saat tiba di pesta ulang tahunnya. Lantas, Amanda pun menyambut kedatangan Billy Syahputra dengan pelukan hangat. Namun, sebagaimana diberitakan jurnal Gaya.com, dalam artikel Billy Syahputra belum berani nikahi Amanda Manopo lantaran masalah ini. Kendati kerap terlihat lekat, Billy Syahputra mengaku belum berani membawa kekasihnya itu ke pelaminan. Usut punya usut, ternyata Billy Syahputra belum percaya diri soal materi. Seperti dikutip dari tayangan Silet RCTI, Selasa 8 Desember 2020, presenter Uya Kuya langsung menanyakan perihal pernikahan kepada Amanda dan Billy Syahputra. Pertanyaan itu disampaikan di sela-sela acara syuting. Soal pernikahan, bagaimana nih Amanda? Ujar Uya pada Amanda. Ternyata, Amanda hanya tersenyum dan menjawab Uya dengan kalimat singkat. Gimana Billy saja? Kata Amanda Manopo. Uya langsung menimpali, kalau pernikahan memang yang seharusnya pihak yang mengajak terlebih dahulu adalah laki-laki. Kemudian, Billy menjawab dirinya belum bisa membawa Amanda Manopo ke pelaminan, sebab dirinya masih mengejar materi. Menikah itu tidak mudah, perlu materi yang harus disiapkan, nanti dulu, ujar Billy Syahputra. Meskipun tak ada kepastian soal pernikahan, pemeran Andin dalam Ikatan Cinta ini hanya tertawa melihat ekspresi Billy. Kemudian, keduanya menampilkan kemesraan. Karir Amanda Manopo saat ini sedang melejit lewat sinetron Ikatan Cinta. Bahkan, rating sinetron ini tidak pernah tertandingi. Dengan demikian, penghasilan Amanda Manopo jauh lebih melesat dibanding Billy Syahputra. Kita doakan saja semoga keduanya segera ke pelaminan ya John. Dan terima kasih sudah menyimak informasi dari Nadir. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.